Yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arqa al-jannati yawm al-qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maksudnya, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari sesuatu ilmu yang diminta dengannya kerana Allah azza wajal, dia tidak mempelajarinya malaikan supaya dengannya dia mendapat habuan dunia, nescaya dia tidak boleh mencium bau syurga pada hari kiamat. Barang siapa yang belajar ilmu, tujuan dia belajar sepatutnya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Tiba-tiba dia belajar kerana dunia, kerana dunia, maka dia tidak mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Kita kena sedar bahawa bukan bermakna kita tak boleh ambil dunia ni, kerana kita hidup atas dunia, bukan hidup jalan akhirat. Kita tak mati lagi. Kita berhajat pada makan, berhajat pada minum, berhajat kepada segar. Segar kena makan sedap, kena selesa dalam kehidupan kita. Tetapi segar, makan, minum, selesa, kemudahan-kemudahan ini digunakan kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Bukan bermakna bila belajar kerana Allah Ta'ala, maka tak mengajar orang lari, takut tak ikhlas, ini lagi berdosa. Ada hadis lain pula, man katama syai'an minal ilmi aljamallahu lahu yawmal qiyamati bilijamin minal nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu dia, dia menyembunyikan ilmu, tak beritahu pada orang, Tuhan sifar mulut dia, nasifar api neraka pada hari kiamat. Ha, ada situ pula. Ha, kena faham antara dua perkara ni. Oh, jangan. Kerana ikhlas, tinggal, lari, tinggal orang ramah. Tak mengajar pula walaupun dia tahu. Sembunyi, duduk dalam gua seorang. Ha, dengan puak dia saja. Tak keluar tengah orang ramah. Dengan sebab dia tahu benda yang mungkar, dia tidak tegur perkara yang mungkar, maka dia berdosa. Dia berdosa. Ini dua perkara yang mesti ditunaikan. Menyampaikan ilmu dengan ikhlas, jangan menyembunyikan ilmu. Ini dua perkara yang mesti dipelihara. Wallahu